Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery yang cukup keren. Ini adalah livery Sudiro Tunggajaya Patana ya. Untuk modnya ini adalah Jetbus 3 UHD dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madewan. Untuk modnya ini statusnya sel ya. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk livery-nya ini ya, karena untuk mod-nya ini saya sudah review di video sebelumnya. Oke, untuk livery-nya ini dari Mas LB Speed ya, dan untuk statusnya adalah sell. Bagi kalian yang berminat silahkan hubungi Mas LB Speed ya di Facebooknya. Nanti untuk Facebooknya saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita akan review dari depan ya. Kita nyalakan lampunya. Untuk lampunya di sini sudah full variasi ya. Terlihat di sini kombinasi warna hijau, merah sama hitam ya. Lalu untuk strobonya juga sudah keren di sini. Ini mantap banget ya untuk strobonya, tentunya sudah terakreditasi dengan lampu sennya ya, sudah ngikut gitu. Lalu kita cek untuk bagian dek atasnya ya. Di sini ada tulisan Jetbus 3 Plus UHD dan ada tulisan Patana untuk julukannya, dan untuk di toppingnya di sini ada tulisan kardus balap ya, karena ini kolaborasi dengan Tam Cargo ya kalau nggak salah. Lalu di sini ada tulisan stiker angkutan mudik ya 2021. Lalu di bawahnya itu ada tulisan Sudiro Tunggajaya dan di bawahnya itu ada logo dari STJ. Dan untuk variannya ini saya menggunakan STJ Volvo ya, sesuai dengan aslinya. Dan kita bergeser ke bagian samping. Di samping ini ada tulisan WiFi. Lalu di belakangnya ini ada tulisan Agam Tunggajaya Group, karena bus ini masih satu grup ya dengan Agam Tunggajaya yang pariwisata. Lalu ada tulisan Volvo V11R 430 horsepower iShift. Lalu di bawahnya itu ada tulisan kardus balap. Dan di belakangnya ini ada tulisan NKRI harga mati selawat taubat sebelum mati. Oke, mantap ya. Lalu di sini ada tulisan Sudiro Tunggajaya untuk di bodinya ini, dan di bawahnya itu ada tulisan Ultra High Deck ya, dan strippingnya ini ciri khas dari STJ Patana ya. Lalu kita bergeser ke bagian belakang atau buritan. Untuk bagian buritan ini wow, keren banget ya ini, dengan strobo yang sudah full di sini, sudah RGB ya, karena sudah warna-warni, ada kombinasi warna hijau, pink, biru, kuning, merah ya. Lalu di atas sendiri ini ada stiker solawat seperti di STJ Draka ya ini untuk stikernya. Dan di bawahnya itu ada tulisan Adi Putro. Lalu di bawahnya lagi ada Sudiro Tunggajaya dan strippingnya yang bertuliskan STJ ya ini. Lalu untuk di bawahnya ini tidak menggunakan kepet ya, karena saya tidak memasangnya. Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian interior. Untuk bagian interior seperti ini ya, ini sedang menyetel lagu dari Nela Karisma di sini. Dan untuk pandangannya ini seperti bis double decker ya, untuk pandangannya. Intinya keren banget ini. Dan untuk ini saya menggunakan velg dari Alcoa ya, seperti biasanya, karena untuk STJ Patana ini kalau nggak salah menggunakan velg dari Alcoa ya kalau nggak salah. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya, nanti saya taruh untuk link dari autornya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenceno, salam Buset Mania.